berapa ya itu pelitannya? 30 tani yang untuk D3 yang ke-36, yeah. D4 yang ke-16. Oke. Okay. Jadi udah 2 tahun udah drive thru Pak ya? Drive thru 2 tahun. Yeah. Ya. Jadi beruntung dan bersyukur ya pelitannya bisa itu. Oke. Okay. Hari ini Politeknik Pertanian Negeri Kupang melaksanakan Dies Natalis Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang ke-35, kemudian Wisuda Diploma 3 angkatan ke-36 dan Wisuda Diploma 4 angkatan 16. Jumlah wisudawan pada hari ini sebanyak 538 orang yang terdiri dari 85 orang yang kemarin periode April belum diwisuda, kemudian pada periode Oktober ini sebanyak 453. Jadi totalnya yang mengikuti wisuda pada pagi hari ini sejumlah 538 wisudawan. Lain, ya. Mana Jin? Tadi. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dinyanyikan secara bersama. Saudara, pada saat sekarang ini kami sedang mengikuti acara wisuda drive-thru Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Hari ini akan wisuda Ahli Maria angkatan ke-36 dan Sarjana Terapan angkatan ke-16 Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan angkatan wisuda dengan berhenti.
Pidato wisuda oleh Direktur Politeknik. Pidato Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Kita menyelenggarakan reuni ketiga dari Bali. Setelah saudara kita Papua Barat, Papua dan yang ketiga terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh lembaga ini. Karena sekarang lembaga ini akan dituntut oleh pemerintah pusat. Selain berapa banyak yang dihasilkan lulusan berapa dan berapa banyak berapa lama pemuda atau lulusan dari kampus ini yang sudah bekerja. Terperang, kita perlu sadari bersama bahwa kampus ini adalah kampus pendidikan dunia pertanian secara umum. Dan kampus ini dijadikan atau dikasih tidak predikat kampus vokasi. Vokasi didukung lagi dengan 60% kegiatan praktek, 40% teori. Pengukuhan lulusan sarjana terhadap angkatan 16 Anti Madya angkatan 36 jurusan peternakan, jurusan manajemen pertanian lahan kering, jurusan tanaman pangan dan hortikultura, jurusan kehutanan dan jurusan perikanan dan kelautan Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode Oktober 2021. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang tentang pengukuhan lulusan sarjana terhadap angkatan 16 dan Anti Madya angkatan 36 jurusan peternakan, jurusan pertanian lahan kering, jurusan tanaman pangan dan hortikultura, jurusan kehutanan, jurusan perikanan dan kelautan Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode Oktober 2021. Kesatu, mereka yang namanya tersebut dalam lampiran 1 sampai dengan 5 keputusan ini dikukuhkan sebagai lulusan sarjana terapan dan lulusan Anti Madya jurusan pertanian lahan kering, jurusan peternakan, jurusan tanaman pangan dan hortikultura, jurusan kehutanan dan jurusan perikanan dan kelautan Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode Oktober 2021. Kedua, yang sarjana terapan dan Anti Madya Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode Oktober tahun 2021. Satu, Magdalena Dewa Kopong STRPT, jurusan peternakan, program studi teknologi pakan ternak IPK 3,97, predikat lulusan ujian. Maria Edelin AMDP, jurusan kehutanan, program studi manajemen sumber daya hutan IPK 3,92, predikat lulusan ujian. Francisca Priscilia Galatia STRP, jurusan tanaman pangan dan hortikultura, program studi teknologi industri hortikultura IPK 3,88, predikat lulusan ujian. Serviana Sato Maria Magdalena Dewa Kopong, sarjana terapan peternakan, program studi Diploma 4 Teknologi Pangan Ternak, indeks prestasi kumulatif 3,97, predikat kelulusan ujian.